Oke, jadi episode ke-12 dari animenya Surikano udah selesai ya. Jadi bagi kalian yang nungguin, apakah ini anime bakalan dapat season keduanya atau enggak? Yuk, mari kita coba bahas gitu. Ya, jadi animenya Surikano ini tuh selesai dengan 12 episode jatah tayang. Jadi di musim ini Surikano udah selesai gitu kan di 12 episodenya. Dan kalau kalian penasaran dengan kelanjutannya gitu kan, kelanjutan ceritanya dari si Yumi sama si Mizuto ini, kalian bisa baca yang namanya itu light novel volume kelimanya. Karena memang episode ke-12 itu menutup volume keempatnya. Jadi ini anime itu berhasil mengadaptasikan 4 volume sekaligus. Jadi ya sebagai puncaknya si kembang api gitu kan. Jadi ya seperti anime romance pada umumnya, jadi ditutup dengan festival kembang api. Dan hubungannya sama Yume sama Mizuto juga bakalan sedikit lebih maju ke depannya, karena ya mereka udah saling jujur lah satu sama lain gitu kan. Dan bagi kalian yang penasaran bagaimana kelanjutannya, kalian bisa yang namanya itu baca volume kelima dari serial light novelnya gitu kan. Jadi untuk season keduanya apakah bakalan ada atau enggak, untuk sekarang tuh masih belum ada kabarnya ya. Kabarnya masih belum ada, tapi dengan mengingat bahwa project nomor 9 ini bakalan punya project anime lagi gitu kan di tahun depan, yaitu projectnya dari Otone Retention sama. Jadi kemungkinan untuk season keduanya dari Surikano tuh ya masih cukup lama lah. Kalau nanti volumenya juga udah cukup, mungkin bakalan dilanjutin karena memang story-nya tuh masih panjang gitu kan. Jadi untuk sekarang kalau kalian penasaran dengan kelanjutannya, ya kalian bisa yang namanya itu baca light novel volume kelimanya gitu ya. Jadi udah selesai di episode ke-12. Jadi bagi kalian yang nge-beat, kalian bisa nonton dari episode 1 sampai episode ke-12-nya, dan kalian bisa nonton itu anime di Beast Station secara gratis gitu kan. Terus saja ini anime adalah anime dengan unsur PG-13, jadi ya kalian sesuaikanlah dengan genre yang kalian suka gitu. Ya. Jadi itu aja sih dulu pemberitahuan. Jadi bagi kalian yang penasaran kelanjutannya di mana, ya kelanjutannya itu di volume 5 dari versi light novelnya gitu. Jadi untuk kabar season 2-nya masih belum ada. Ya jadi intinya video ini tuh cuma ngasih tahu aja kelanjutan dari animenya ke light novelnya itu di mana gitu kan tepatnya gitu. Jadi ya itu aja dulu mengenai video kali ini. Jadi ya singkat aja. Jadi ya sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jadi kalau ada info lagi bakalan aku coba kabarin gitu. Ya Yumi mantap. Next, di tahun depan kita bakalan lihat lagi projectnya number 9, yaitu otoritasnya sama, itu artnya sama, yaitu Sayu Rambut Blonde gitu.